Pesan Menteri Negara Pusat Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 151 garing GH dari perbuatan terdakwa bahwa terdakwa Pak Matang Sawit yang dalam hal ini diwakili oleh Hairul Pagap Ibudin selaku pengurus wakil ketua KUD Pematang Sawit di mana pengurus berhak mewakili koperasi melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama koperasi dan mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan pasal 23 angka 2 dan 3 sebagaimana dalam akta notaris Irfan Walter Pane Sarjana Hukum nomor 1 tanggal 1 Oktober 2014 pada tahun 2014 sampai dengan hingga sekarang atau setidaknya antara tahun 2014 sampai dengan sekarang di Desa Sigati Kecamatan Langgang Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat lain termasuk dalam daerah hukum Negeri Pelalawan telah melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dan atau usaha pengelolaan hasil perkebunan dengan luasan skala tertentu yang tidak memiliki izin usaha perkebunan atau IUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat 1 yang dilakukan oleh yang dilakukan dengan cara dan rangka perbuatan sebagaimana karena telah ke dalam surat dakwaan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 105 junto pasal 47 ayat 1 junto pasal 113 ayat 1 Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan. Fakta yang terungkap dalam persidangan, pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk keterangan terdakwa yaitu A. Keterangan saksi 1. Amran Akas, Direktur PT Nusrawana Sentosa Raya yang dibawa sumpah di persidangan berpokok yang menerangkan sebagai berikut 1. Bahwa pekerjaan saksi adalah Direktur PT Nusantara Sentosa Raya undang-undang bersangkutan menuntut supaya hakim majelis hakim pengadilan negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa KUD Pematang Sawit yang diwakili oleh Hairul Pagap BPD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan yang tidak memiliki izin usaha perkebunan IUP sebagaimana pasal 105 junto pasal 110 ayat 1 junto pasal 113 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan 2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa KUD Pematang Sawit diwakili oleh Hairul Pagap BPD sebesar 7 miliar rupiah menetapkan barang bukti berupa 1 eksemplar fotokopi legalisir akta pendirian koperasi Pematang Sawit nomor 28 dari BH dari KDK 4 dari 1 Romawi dari 9 Romawi dari 98 tanggal 22 September 1998 yang telah didaftarkan ke Dinas Koperasi Kabupaten Dati 2 Kampar sampai dengan nomor 31 2 lembar fotokopi yang dilegalisir berupa surat pernyataan dan jaminan dari sertifikat karya bersama alamat Jalan Jenderal Sudirman RT 001 RW 002 Lampu Baru nomor identitas diri 12.71.02.28.06.69.00 tanggal 15 Juli 2016 tetap terlampir dalam berkas perkara 32 nomor 32 areal nomor 32 area perkebunan kelapa sawit KUD Pematang Sawit seluas kurang lebih 304,37 hektar di Desa Sigati Kecamatan Langgang Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau yang berada pada titik 10 sampai dengan titik 26 koordinat batas tanaman kelapa sawit KUD Pematang Sawit dengan tanaman akasia PT Nusantara Sentosa Raya nanti tidak dalam surat permintaan dikembalikan kepada negara melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau CQ PT Nusantara Sentosa Raya selaku pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu IUPHK